Ya, jadi di sini cara itu gampang banget. Jadi tinggal kalian slash di komen kalian ya, kalian slash. Setelah itu di sini kalian ketik aja seed. Nah, itu bakal muncul seed seperti itu. Setelah itu kalian halo teman-teman, balik lagi dengan aku, Jackie. Dan kali ini Agesia saya bakal kasih tahu yaitu seed dari map Windah Basudara. Karena banyak dari kalian yang minta untuk saya kasih tahu seednya apa, Bang. Ya, jadi di sini daripada saya kasih tahu karena banyak sekali yang komentar, jadi saya bakal kasih tahu di video ini supaya kalian juga tahu untuk seednya dan kalian bisa membuat map survival kalian di seed ini ya. Jadi bagi kalian yang belum tahu untuk cara mengetahui seed dari Minecraft, ya, jadi di sini cara itu gampang banget. Jadi tinggal kalian slash di komen kalian ya, kalian slash. Setelah itu di sini kalian ketik aja seed. Nah, itu bakal muncul seed seperti itu. Setelah itu kalian tinggal enter. Dan inilah seed dari mapnya ya, guys ya. Jadi lumayan banyak untuk seednya. Jadi di sini kalian bisa catat saja. Di sini seednya tuh banyak banget ya, guys ya. Dan di sini saya bakal coba membuat map yang baru lagi dengan seed ini, apakah beneran seed ini berfungsi untuk Minecraft Java ya. Jadi di sini kita coba copy dulu untuk seednya. Oke, sudah. Nah, jadi di sini saya mau kasih tahu juga, bagi kalian ingin mencoba seed map Windah Basudara ini, kalian harus pakai versi 1.14.4 ya. Jangan kalian pakai versi 1.17, 1.16, pokoknya jangan beda versi. Harus versinya itu sama. Kalau beda versi, nanti ini wordnya tuh kagak bentuk atau kagak seperti ini ya wordnya nanti. Kalau beda versi, kalau versinya sama yaitu 1.14.4, itu pasti untuk wordnya tuh pasti bentuk itu bakal seperti ini. Jadi pastikan kalian memiliki Minecraft Java 1.14.4 ya guys ya. Dan di sini kita coba keluar dulu dan kita bakal coba membuat word baru lagi. Apakah ini seednya tuh bakalan mapnya itu bakal seperti ini? Kita langsung aja buat ya untuk map baru lagi. Oke ya guys ya. Jadi di sini saya sudah ditampilkan Minecraft Javanya dan di sini kalian bisa lihat di sini saya pakai Minecraft 1.14.4. Jadi awalnya Windah Basudara mulai bermain game Minecraft yaitu pakai versi 1.14.4 ya guys ya, untuk versi Minecraft Javanya itu pertama kalinya. Jadi di sini kita langsung aja coba buat world baru lagi dengan seed yang sama ya. Di sini kalian bisa bebas kasih nama apa, misalkan di sini seed Windah Basudara. Oke. Jadi di sini kita pakai kreatif aja ya guys ya, untuk kita melihat-lihat dari mapnya. Kita coba pergi ke word option. Setelah itu di sini kalian pastekan seednya. Nah, jadi di sini seednya tuh masih sama kayak yang tadi, banyak banget. Dan kita coba done, dan di sini create new word. Dan kita bakal melihat dari seed ini. Jadi kalian bisa cobain seed ini untuk kalian, mungkin kalian ingin survival di seednya Windah Basudara gitu kan, karena banyak sekali dari kalian yang komentar pas saya showcase map Windah Basudara itu, banyak sekali yang komentar, "Bang, kasih tahu seednya bang, bang mana seed mapnya bang," gitu. Waduh, itu banyak banget guys. Jadi daripada saya jawab satu-satu, mending saya buatkan video seperti ini supaya kalian juga bisa tahu semuanya ya. Dan ya, jadi di sini tempat awal nge-spawn tuh di sini ya. Ini mirip banget pas awal mula Windah Basudara bermain Minecraft, dia tuh nge-spawnnya tuh di sini. Dan di situ ada Felix ya guys ya. Dan kita coba maju lagi sedikit dan kita coba terbang, dan ya, ini dia. Kalian nge-spawn di sini dan di sinilah tempatnya untuk Windah Basudara untuk nge-build rumahnya ya. Jadi ini awal tuh tidak datar ya guys ya tuh. Masih acak ya guys ya, karena di awal banget. Di sini tempat rumah pertamanya ya guys ya, rumah apa ya, rumah bukit ya guys ya. Dan di sini tempat nether portalnya, dan di sini tempat beacon, dan di sini juga tempat rumah keduanya yaitu rumah lingkaran gitu. Dan di sini ada mob grinder di sini nih. Oke, jadi ini sudah mirip banget yang dimainin oleh Windah Basudara, yaitu seednya kalian bisa cobain dan pastikan dengan versi yang sama ya. Nah, jadi untuk seednya tuh seperti ini ya guys ya, ini sudah mirip banget. Jadi di sini ada yang sama tuh Felix, dan di sini Felixnya masih ada ya guys ya, belum ada yang mati gitu kan, karena ini
map baru juga atau seed yang baru kita buat, jadi buildingnya itu masih ada. Dan di sini saya bakal kasih tahu juga untuk versi MCPE ya guys ya, atau yang dimainin minta bersaudara, yaitu Minecraft PS5 nya ya guys ya, itu sama saja dengan MCPE atau enggak Minecraft Windows 10 itu sama saja. Jadi saya bakal kasih tahu untuk seednya untuk series rival Minecraft yang kedua ya, karena kan minta bersaudara memiliki dua series ya, yaitu Minecraft Java dengan Minecraft PS5. Jadi saya bakal kasih tahu juga untuk seed yang Minecraft PS5 nya itu ya. Oke, kita langsung jump juga MCPE guys. Dan ya guys ya, jadi di sini saya sudah ada di MCPE atau Minecraft Windows 10 ataupun Minecraft PS5. Nah, jadi di sini kita bakalan langsung aja membuat map baru ya guys ya. Dan di sini kalian bisa bebas kasih nama apa. Di sini saya bakal kasih seed Binda Basudara. Oke. Di sini saya bakal pakai kreatif seperti biasa untuk kita lihat-lihat dari mapnya. Dan di sini untuk seed guys, untuk seed di sini kalian bisa lihat di sini. Nah, jadi di sini saya sudah salin seednya. Jadi seednya itu 11969491117. Jadi untuk MCPE itu seednya itu lebih singkat daripada Minecraft Java. Minecraft Java itu seednya banyak banget. Beda dengan MCPE ya guys ya. Ini tinggal kalian pakai seed ini saja, terus kalian buat mapnya, dan ini pasti ngespawnnya di tempat awal Winda bersaudara untuk memainkan game Minecraft PS5 ya guys ya. Nah, jadi di sini kalian bisa di tempat awalnya dia ngespawn, kalian bisa lihat aja di live streamingnya. Nah, jadi di sini dia tempat awal ngespawn, dan di sini ada bukit juga. Saya tahu di situ ada gitu guys, villager ya, villager outpost itu kan. Dan kita coba TP ke tempat dia membangun rumah ya guys ya. Dan di sini kalian bisa tulis saja / TP 876 80-114. Kalian TP aja ke koordinat sini, lalu kalian enter. Dan ya, jadi di sini adalah tempat Winda bersaudara untuk membuat rumahnya ya. Jadi di sekitaran sini gitu kan. Dan di dekat sini ada yang namanya ruin portal guys. Nah, ini dia ruin portalnya ya guys ya. Dan di dalamnya juga ada dua obsidian dan ada satu clock guys, lumayan ya guys ya. Jadi di sini juga dekat dengan village gitu kan. Bagi kalian yang belum tahu, kalian bisa tonton aja di live streamingnya Winda bersaudara ya. Nah, jadi di sini dia tempat dia tuh membangun rumah dan dekat dengan portal juga gitu kan. Jadi ini sudah mirip banget yang dimainin oleh Winda bersaudara ya guys ya. Dan kalian pasti bertanya, bang, kenapa abang bisa tahu tentang seed map Winda bersaudara ini? Jadi di sini sebenarnya tuh seed ini sudah dikasih tahu oleh Winda bersaudaranya sendiri ya guys ya. Jadi di sini mungkin daripada kalian yang tidak tahu gitu kan, jadi saya cari tahu itu dari live streaming ya guys ya. Dari live streaming saya lihat videonya, di situ dia tuh selalu mengasih tahu seednya ya guys ya. Mungkin kalian yang tidak ngeh gitu kan, kalau kalian itu dikasih tahu seednya. Jadi pas itu saya pernah lihat Winda bersaudara pergi ke settingnya, dan di sini saya melihat dari dia tuh nge-scroll di bagian game ini ya. Jadi saya tahulah seednya. Dan untuk Minecraft Java, dia itu pernah pergi ke Mushroom Island ya. Dia itu ingin pergi ke Mushroom Island dan dia itu tidak tahu tempatnya di mana. Jadinya Winda bersaudara memakai yang nama tuh Changbase untuk pergi ke sana gitu kan. Jadi dia perlu seednya ya. Jadi Changbase itu memerlukan seednya untuk mengasih tahu di mana tempat lokasi bayam-bayam yang ada di Minecraft. Jadi dia itu ketik seed di Minecraft Javanya. Jadi saya tahu juga untuk seednya. Jadi itulah gimana caranya itu saya dapatkan seed dari map Winda bersaudara ini. Dan ya guys, mungkin untuk video sekarang mungkin segini saja untuk saya kasih tahu, yaitu seed yang dipakai oleh Winda bersaudara untuk bermain Minecraft. Dan terima kasih buat kalian yang nonton. Jangan lupa kalian klik like, comment, subscribe, dan share video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.